Yo, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian di game Dynasty Warrior 8. Oke, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata dari salah satu jenderal di kerajaan Wu ya, yaitu Xia Qiao. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan guys, aku mengucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan battle guys. Untuk Xia Qiao ini kalian pilih di kerajaan Wu ya. Lalu untuk battlenya kalian pilih di Assault at Xinye atau penyerangan di Xinye. Oke, Xia Qiao mana nih? Xia Qiao, ah ini dia. Jadi ini saudara kembar dari Da Qiao ya. Di video sebelumnya aku udah tunjukin cara untuk mendapatkan senjatanya Da Qiao. Sekarang Xia Qiao. Oke. Untuk weaponnya aku prepare dulu. Jadi di sini dia weaponnya kipas ya. Oke, senjata kedua seperti biasa aku pakai senjatanya Lubu guys. Soul Crusher untuk skill di sini. Oke, ada sedikit perubahan ya. Attack boost tetap aku pakai. Lalu selanjutnya akurasi, victory cry dan havoc. Oke. Untuk animal yang pasti aku pakai red hair ya. Oke, sekarang kita masuk di permainan. Oke guys, di sini aku mau jelasin dulu syarat untuk mendapatkan senjatanya Xia Qiao ini sebenarnya cukup gampang ya. Di mana kalian harus menyelamatkan panda sebelum Sun Quan mencapai pos pemeriksaan pertama ya. Maksudnya gini, jadi kalian sebelum Sun Quan mencapai pos pemeriksaan kalian harus menyelamatkan panda ya. Jadi lokasi pandanya itu tepat berada di sebelah timur peta guys, yang buntu itu ya jika kalian melihatnya. Oke, untuk awal-awal di sini kita cukup menuju ke lokasi yang bertanda hijau ya, atau instruksi yang diberikan. Oke, di sini kita buka gerbangnya. Setelah gerbang terbuka kita akan menghadapi Zhang Liao guys, Zhang Liao dan Zhang He ya. Oke, kita kalahkan base kaptennya dulu. Ush, nice. Ini dia ya, Zhang Liao dan Zhang He. Oke, ini. Oke, nice. Selanjutnya kita kalahkan Zhang Liao. Oke, setelah kita mengalahkan Zhang Liao dan Zhang He, kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau ini ya. Lalu kita ambil jalur ke timur guys. Nah ini dia di lokasi ini ya. Oke, ada sedikit cutscene dimana ada seekor panda yang diserang harimau dan serigala guys. Jadi misi kita langsung kita selamatkan si panda. Oush. Oke.
Nice. Oke, selanjutnya kita tunggu. Oke, kita tunggu dialognya, guys. Oke, nice. Kita sudah berhasil mendapatkannya ya. Jadi gimana? Gampang banget bukan? Jadi lokasinya tepat berada di sebelah selatan ya. Selatan ke barat. Oke, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan permainan ini, guys. Oke, kita kalahkan si siapa, Zuling ya. Oke, kita berhasil mengalahkan Zuling, tinggal siapa nih? Eugene ya. Nice. The path is open. Okay, let's resume our advance. Oke, selanjutnya kita menuju ke lokasi yang bertenda hijau di peta ya, di sebelah selatan. Oh, sebentar, lokasi senjatanya, guys. Nah, ini dia ya, senjata kelima, Illusion Fan. Oke, kipas ilusi ya. Oke, di sini ada Dong Zhao. Kita kalahkan ya, guys. Selanjutnya kita kalahkan siapa nih? Macang. Oh, kita dibantu panda, guys. Oke, panda yang tadi kita selamatkan bergabung ya. Oh, ada Zhao Wenji, guys. Oke, ada pasukan ambush ya. Kita kalahkan. Mana nih?
must stop. Chasing after us. Let's get through here before he can catch up. Generation. You are unstoppable. We're not going any further. I am here to see that your destiny comes to an end. Oke, ada siapa nih? Wang Yi ya. Wang Yi muncul, guys. Kita berhadapan dengan pasukan pemanahnya Wang Yi. Ini yang aku paling gak suka nih. Berhadapan dengan pasukan pemanah ini. Oke, langsung kita kalahkan si Wang Yi ya. Wang Yi maksudku. Nice. I must do what I can to assist the man I love. Oke, kita langsung maju ke depan di mana ada Dianman di sini, kita kalahkan ya, guys. Ada Zenji juga di sini. Oke, dua jenderal sekaligus ya. Bahaya guys, mampir aja ya. Oke, ada siapa? Zengji dan Wen Hui. Oh, dan Pang Di juga di sini. Tiga jenderal guys. Guys, sedikit lagi guys. Ya mengalahkan Su Shanxiang ya. Oke guys, gimana, gampang banget bukan? Jadi seperti itu ya caranya. Oke, jadi mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye bye.